guys, ketemu lagi sama kita Hard Day Sister. Ada gue Intan, ada gue Muti. Dan hari ini kita masih di konten terbaru gue, Ngeces Banget. Aduh, ya ampun, ini konon katanya tempat makan yang satu ini emang udah berhasil bikin jutaan orang ngeces banget deh. Iya, banget. Tapi gue doang yang belum ngeces, karena gue udah pernah ya. Pokoknya ini tuh sambelnya mantep banget buat pecinta yang nyehoy abis. Skala Richter juga. Skalanya Richter. Nah gue ternyata belum pernah ngedatengin dan makan ini tempat yang memang udah cukup viral ternyata. Di daerah BSD ini baru buka kayaknya ya. Gue gak tahu juga, tapi setahu gue di daerah ini tadi gak pernah ada. Akhirnya sambal ngehoy ini datang juga ke BSD, namanya apa sih ini? SS Warung Pedes Abis. Nah, tuh. Kan dari namanya aja udah pedes abis ya. Emang enak banget ya, enak hoy. Banget. Pokoknya sambal-sambalnya buat pecinta sambal, pokoknya macam-macam sambal di sini ada. Ya, rutin. Kita ke dalam kira-kira mau pesen sambal jenis apa aja, karena katanya dia ada berbagai macam jenis sambal ya. Ada berbagai macam jenis sambal. Ada sambal apa aja yang pernah lo makan? Kalau pokoknya ada sambal mangga. Tadi sambal terasi. Sambal terasi pasti ada dong. Sambal bawang. Bawang tuh ya. Gue dengar kata-kata sambal bawang sama sambal mangga aja udah ngeces parah. Kan? Kita lihat kita nanti ke dalam bakalan pesen sambal apa aja dan lauknya apa aja. Let's go. Kita Let's masuk. Go. Yuk. Sampai kita udah berhamburan sambal di depan kita. Ada sambal apa ini, Dek? Ada sambal apa sih ini kayak mata. Gini? Sambal mata, sambal tempe, sambal bawang. Sambal bawang, sambal mangga, siapa yang suka? Sambal pete. Ini sambal apa nih, Mbak? Itu sambal tahu. Oh, sambal tahu. Oke, okay. Ini sambal daun singkong. Dan banyak lagi pesanan-pesanan kita, ikan asin, say. Ikan asin favorit gue. Terus kita pesen nih namanya telur aja. Telur dadar gobal gabul. Telur dadar gobal gabul. Banget ya kan. Ada iga, ada dendeng, ada jamur, ada perkedel. Aduh, pokoknya kita udah sekarang ngeces banget. Ngeces parah. Ini kayaknya dari bau-baunya aja ini tuh udah nyehoy skala Richter, apalagi makanannya ya. Kita langsung aja yuk. Sambal ini. Sambal terasi matang. Sambal terasi matang. Jangan sampai ketinggalan namanya pencinta sambal. Pasti harus ada sambal terasi. Udah yuk langsung sambal cumi. Widih, sambal cumi guys. Udah pedes, asin, duh mantep deh. Udahlah yuk langsung. Oke guys, sekarang gue lagi mau cobain di sini ya. Nasinya sebanyak ini kayaknya nggak mungkin diet-diet ya, no diet kalau kayak gini. Gue mau nyobain dulu yang sambal cumi. Langsung aja kita siramin guys di piring nasi. Ini sih kayaknya maknyus banget ya. Nyehoy. Nyehoy skala Richter. Nah, kayak gini ya. Langsung kita ini pakai apa sih namanya ini guys? Dendeng. Oke, kita langsung nyemak-nyemakin nasinya. Dan kita nyehoy banget. Parah sih, gue beneran banget kalau datang sini langsung nyobain sambal cumi ini. Sampai nggak bisa berkata-kata. Sekarang kalau gue pengen nyobain dulu pastinya sambal pete. Aduh, ini sih kayaknya ya harus kita taburin langsung di atas nasi. Wow.
petainya nggak tanggung-tanggung, dia benar-benar ngasih petainya banyak banget. Dan pasti temannya pete adalah ini namanya jambal, ini namanya perkedel ayam, dan kita tambahin jamur goreng. Oke, wow, kita cobain dulu ya sambal petainya. Pakaiin ikan asin jambal. Duh, ini wanginya nyehoy abis, baru dicium doang, ini belum dimakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kacau. Gila. Ini petainya tebel banget. Dan sambelnya bikin gua nangis, guys. Tapi rasanya nyehoy abis. Coba sekarang kita pakein jamur goreng tepung. Allahu Akbar. Gila. Nah, petainya. Jangan lupa perkedelnya. Ini perkedelnya, dalamnya ayam. Wah, semuanya enak. Perkedelnya tuh lembut banget dan gurih. Beras emang ayamnya sama beras lada. Gokil. Next, gua mau nyobain apa sih kamu? Sambal tempe. Mama. Kita jatohin lagi di nasinya. Ih, gila. Itu pedasnya mantap banget ya. So, nasinya jambal, Kak. Keringetan sih, sayangnya. Bagus banget. Keringetan. Gue nyobain pakai apa ini, guys? Namanya, guys, ikan asin. Kita cobain pakai sambal matah dulu. Kita tuangin ke piring. Potongannya yang gede. Sekali lagi. Enak banget. Nah, aku nih kayak suka banget telur loh. Kayak gini ya. Kita pakai telurnya. Jangan lupa bagi pencinta pete. Jangan pernah lupa. Kita pakaiin. Siram lagi ke nasi sambalnya, guys. Kita nyemek-nyemekin di nasinya kayak gini, guys. Petenya jangan lupa ya. Langsung hap. Nyehoy sekali lintet. Kalau gue mau cobain sambal tahu. Dia tadi lu nyobain ini gak? Mangga. Sekarang kita cobain sambal tahu ya. Jadi ini tahu. Oh, gila pedes banget. Ini tahu digeprek kayaknya ya sama sambal. Yuk kita langsung campurin, guys, nasi. Gue cobain sama ini namanya daun singkong. Ya Allah, wah, kacau ngarang sini, gila ngarang banget. Cabe di sambal tahunya lebih pedes daripada mulut mertua. Walaupun mertua gue gak pedes mulutnya, kata orang-orang. Hah, gila gila. Ini yang bikin sambal gak kenal kan sama gue. Jangan-jangan dia kenal. Gue gak sanggup ya. Pedes banget. Oh my god. Gila, ini pedes banget. Sampai pala gue jadi tabrak bajai. Ya Allah, amin. Lanjut, guys. Intan kuat.
Ntar pasti bisa. Gua udah memandang sambal mangga ini seperti ini kayaknya lebih setan daripada si sambal tahu. Tapi saya harus merasakannya. Oke guys, langsung kita cemplungin aja ke nasi guys. Gua udah pengen menang. Apakah saya sanggup memakannya? Sambal bawang ini, hey, sambal mangga ini enaknya dimakan bersama dengan iga ya. Iganya berotot. Iganya mengandung otot ya. Oke, kita makannya si mangga ini pakai iga dan mangga. Mangga, iga, dan nasi panas. Seger, seger banget nangkohnya. Tapi pedesnya. Gak ada di sini sambal yang gak pedes, guys. Oh my god. Gue soalnya ini chefnya di belakang siapa? Apakah dia kenal sama gue? Gila. Gak bener. Kalau gue aslinya gak terlalu kuat pedes. Ini terlalu pedes dan menyakitkan. Gila. Demi viewer gue gak begini. My God, bibir gue ada dong. Gue udah kepedesan banget, ini gak sanggup. Parah sih, parah. Gila. Kepedesan sampai nangis. Gila sih, ini pedesnya skala Richter kali ini ya. Pedesnya skala Richter. Parah, gue sampai nangis. Oke okay, guys, lanjut ya, ini ya sambal terasi. Pasti dia lebih pedes daripada sambal yang lain. Gue udah gak sanggup. Taruh guys, tambahin dulu nasinya guys. Nah. Sambal terasi ya. Sambal terasinya, bau banget terasi ya, ya Allah, pasti gue terasi kan namanya sambal terasi. Nih, kita pakein di telur dadar. Langsung aja guys, kita timpa di nasi putih. Tambahin pete dah guys. Oke guys, bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Enak, gurih banget. Pedes gak? Ini terlalu pedes buat saya. Wah. Ih, gila. Gue harus makan sesuatu supaya menghilangkan pedesnya guys. Gila. Ya Allah, pedes banget ya Allah. Kita baru tahu yang ada makanannya. Aku menangis guys. Aku menangis. Nah. Udah pernah makan ini? Udah. Kok di sini tapi? Oke. Bisa kan? Nyehoy. Buat yang suka banget pedes. Semua sambalnya nyehoy. Karena gak cuma berasa cabai. Gurihnya juga nyehoy. Kan ada ya, sambal yang pedas itu. Cuman berasa cabai rawit doang. Kalau ini enggak. Ya sambal cabainya berasa.
tapi gurihnya nyehoy. Nyehoy abis dipadu-padanin sama semua sayur-sayuran. Dan lauk langsung udah kita pilih, bikin makan kita makin nyehoy dan ini bikin ngeces banget. Lanjut. Gila, ini membunuhku pedesnya, membunuh. Pokoknya ini bagi yang punya masalah ya, masalah percintaan, masalah keuangan, masalah apapun itu, makan ini dijamin pasti hilang. Dagingnya empuk banget, gila. Oke guys, kita lanjut makan dulu. Sampai ini habis. Saksiin kita terus, sampai makan kita selesai. Yuk. Paling favorit cumi the best. Nyehoy banget. Kalau gue yang ternyehoy karena gue suka banget teh ini nyehoy banget. Ini pedesnya kejam, lebih kejam daripada Hitler. Nggak kira-kira dia bikin pedesnya. Ini sih pedesnya bikin benci sih. Ini siapa sih ini yang bikin ya? Ya Allah, benci gue. Tahan dulu. Iya, karena ini kalau pakai nasi sedikit kurang, guys. Enggak, mentok. Oh my god, guys. Gue udah kenyang banget. Kenyang banget gue pun. Gila, itu makanan yang sambelnya paling nyehoy. Paling bikin kita gue kenyang, kepedesan pokoknya. Gimana, ngeces enggak? Pasti ngeces banget dong. Aduh, bener-bener gue tidak menyesal hari ini makan banyak ya, nggak nasi segitu banyak gue makan. Gak ada diet-dietan ya, no diet pokoknya kalau kesini tuh ya. Karena itu sambelnya emang bener-bener nyehoy abis ya. Abis. Ya teman-teman semua yang pengen makan sambel-sambel nyehoy dengan berbagai macam pilihan sambel, langsung aja datang ke Sambel Special SS, ada di BSD. Sekarang udah ada. Oke. Sekarang waktunya gue sama Muti pamit. Kita mesti ketemu lagi di Ngeces Banget selanjutnya. Tungguin, kira-kira gue sama Muti pengen makan di mana lagi, di daerah BSD dulu kali ya? Iya. Kita nggak usah jauh-jauh dulu ya nggak sih? Pokoknya di sekitaran BSD ini masih banyak banget santapan-santapan yang nyehoy. Sampai ketemu di Ngeces Banget. Dadah! Dadah!